tadi pas kita masuk ke dalam hotelnya, kita lihat ada resepsionisnya yang cantik. Kita lihat, let's go. Woi gembel, ngapain lu? Hah? Abis mandi mau syuting. Pas kan? Kenalan dong, Pak. Mau bikin konten. Buat apa, Pak? Konten buat apa, Pak? Oh iya. Terima kasih untuk kedatangan Pak Bastian ke Horizon Tasikmalaya. Instagramnya saya Pebi Muhammad Rija, Pak. Horizon Tasikmalaya. Yang ini nih. Ngomong apa? Ngomong apa jadi mama? Namanya siapa namanya? Dia jomblo, Pak. Ini jomblo dia. Dia ini jomblo, Pak, udah lama. Oke, coba kita tanya langsung aja mau lagi. Instagramnya apa? Instagramnya apa? Wina Carlina. Wina Carlina. Kriteria pacarnya gimana? Apa ya? Ya, seperti Kak. Oh, seperti Kak Bastian. Iya, kayak gitu. Boleh ya, salamin. Wina Carlina. Dan itu masih gimana? Coba nyimin. Sup yo, oke guys, balik lagi sama video gue. Akhirnya sekian lama gue bisa ngicil lagi bikin video. Hari ini gue lagi ada di Tasik, lagi mau nyanyi. Gue tapi ora opo-opo. Enggak, ini santai kok, bro. Hari ini rencananya gue bakal lanjutin prank call. Sesuai janji gue waktu itu kan gue minta berapa likes. Kalau ini sampai tembus 5.000 like, gue bikin part 2. Sekarang di yang part kedua udah 9.000, di part pertama udah 8.000. Berarti saatnya kita menepati Jan. Cii. Jan. Janji. Jan. Oke, kita mulai. Gue juga udah upload di Twitter dan di Instagram. Jadi nanti gue selang-seling ya antara di Twitter dan Instagram. By the way, sebelum kita mulai prank call, ini kan bertemakan call. Jadi pas gue check-in di hotel ini tadi, resepsionisnya cantik, bro. Gimana kalau kita call dulu ya kan? Call resepsionis dulu ya kan, kita gengguin. Aduh, kan sampe grogi gue. Pasti dia grogi nih. Dah. Ada yang cocok. Ya, gue udah buka Twitter, gue udah pecah kaca gue jadi susah. Random. Bilang stop semua. Stop. Dari atas ya, dari atas. Bilang stop. Stopin Bambang. Oh. Stop. Hai Ting Ting, WhatsApp yo. Bawahnya berarti ya. Dari Utami Widya. Pingin sih, cuma pernah ditelepon sama orang iseng gara-gara kirim nomor di sosmed. Ya, berarti gak ada nomornya, yaudah gak jadi. Tetek batal. The next, Destria Maulidia, orang Sukabumi. Kita telepon. Halo sayang. Halo. Kamu kok gak balas SMS aku sih? Siapa? Nah, nanya ih. Kamu salah sambung kali? Enggak, ih, hari kamu gimana sih? Ini siapa? Salah sambung. Kamu mah suka gitu, saya makanya balas SMS aku atuh. Siapa kamu? Aku gak kenal. Ay kamu, masa kamu gak kenal? Ih, kamu gak save nomor aku? Kamu jangan gitu atuh, jangan pura-pura sayang. Siapa sih? Salah sambung, ih. Enggak, ini Destria kan? Iya, Destria. Nyamatakna. Ay si sayang teh. Sayang udah makan belum? Di salah sambung, ini siapa? Masa salah sambung tapi apalan? Ngarana sa, ini tuh pacar kamu, Kabayan. Ngiteng. Halo? Iya, halo, salah sambung kali.
Yang hitam teh, ini kabayan. Mas Yan bukan sih? Siapa? Mas Yan ya? Yeay! Udah ketahuan lagi, halo Destria, ke Bastian. Oh, iya Mas Yan. Beneran atuh, Tatua. Wah, tanya musik. Makasih ya Destria. Sorry ya, diganggu ya. Nanti tunggu di YouTube Babas ya. Apa? Sorry udah diganggu, nanti tunggu di YouTube Babas ya. Ya iya. Jadi, kamu teh gak balas SMS aku? Nita gak balas SMS kabayan? Ya udah ya, Destria ya. Ya, Babas. Bye. Selamat istirahat. Bye. Ya. Yeay, berhasil yang pertama Destria dari Sukabumi. Mari kita cari lagi. Mbak Winda mana mas? Jangan mas. Mbak Winda dulu deh. Halo? 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 Dia ngambek, jadi diangkat terus ditaruh sama dia. Soalnya dimatiin dua kali. Baru dua kali mas. Halo? Ternyata saya ditolak teman-teman. Dua kali saya telepon yang cowok lagi ngangkat. Tang-tung-ting-tang-ting-tung. Seneng sih deh. Nanti keluar lagi. Ini tutup pintu deh. Kalau lu buka pintu nanti kamar seberang kayak di video ini nih. Hey. So noisy, eh. Come in, room. Yes. So noisy, eh. Yes, the rest of the Ben, buruan ada orang marah nih. Jangan bercanda lagi. Hai, sorry, bro. Stop. Dari Intan 10. Itu lah pokoknya. Ini Intan? Iya. Kami dari kepala sekolah. Halo? Lesbian ya? Maksudnya? Lesbian kan? Bukan Intan, kami dari pihak sekolah ingin memberitahu. Awal-awal mau memberitahu tempe, semua bakwan, mendoan, semua. Halo Intan! Ya ketahuan lagi gak seru banget, kamu dari Depok ya? Iya. Ketahuan ya, suara orang ganteng emang tetap beda ya? Iya. Ya udah Intan, makasih ya. Jangan nanti tunggu di YouTube Babas, oke? Oke. Batal, gagal lagi. Ketahuan lagi, oke kita random lagi. Kita pindah ke Instagram kali ya. Message, wow udah ada 1 juta DM nih asik. Nih ya, dari paling atas, stopin ya. Stop. Namanya Fadia Asegaf. Wih, Asegaf bro, Arab dong. Assalamualaikum, ahlan. Ini Fadia bener? Kami dari pesantren. Fadia berniat untuk ikut pesantren enggak? Pesantren? Iya. Ini siapanya? Kami dari pihak pesantren ingin menawarkan beasiswa untuk Fadia masuk ke dalam pesantren di Malang. Siapa? Gimana Fadia? Oh, belum berniat ya? Enggak. Memangnya mamanya belum cerita? Nggak ada cerita? Nggak ada. Oh, kirain mamanya udah cerita. Jadi, saya udah sempet ngobrol sama mama. Udah magang. Berarti salah sambung kayaknya ya? Maaf ya, Fadia ya. Tapi Fadia boleh kenalan nggak? Halo, nama aku Bastian. Hah? Beneran lah, halo Fadia. Selamat malam. Maaf ya, ganggu malam-malam ya. Oke, selamat malam Fadia. Assalamualaikum. Iya, berarti kita seling dulu. Resepsionis dulu apa? Ini yang penting, Pak. Halo? Iya, selamat malam, Pak. Halo, Mas mau bantuin saya kan? Iya,
tolong tanya di Instagram Mbak Mbak yang bersusun di tadi apa sih namanya? Mas tahu lagi langsung Mbak Bastian. Kakak itu masih kerja apa enggak? Udah pulang dia? Ya, masih ada. Coba kasih dia. Halo jodohku. Jodohku lagi apa? Berasa pacaran lo di sini bisa telponan kan? Jodohku belum pulang. Yakin pulang jangan pulang dong. Ini nggak apa-apa. Namanya teh Sahat. Wina. Wina gimana nulis nak? W. W. Enggak, nanya doang, masa gak boleh? W-I-N-E-U. Susah juga nama kamu ya? Belum jodohku. Jodohku mau pulang, dijemput. Kenapa pulang? Jam berapa? Ya, gak ketemu dong kita berpisah. Iya, jam 12. Oh, siap bu. Oke bu. Mama manggilnya dong mama. Iya ma. Bapak. Sorry ya kak. Oke. Oke Wina siapin. Salam mama baby juga sebelah ya. Halo Win. Iya salam kenal ya. Mwah love you. Mending tuh babang babas di sini. Yeah dia enggak cantik. Ini ribet juga namanya. Semuanya, semuanya megang HP, semuanya loh, semuanya megang HP. Wah, Iki ketemu ya, elah pakai di private segala lagi. Fokus, kita lagi prank call. Boleh gak sih ke bawah sebelum dia pulang? Lanjut. 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 Fokus. Ternyata teman-teman semuanya semangat banget ya. Ada ribuan orang nih asik. Hesti Wihni. Dia singkat-singkat loh namanya. HSTYWHNI _ 21. Hesti Wahyuni bener kan namanya? Kita telepon langsung. Halo, selamat malam Ibu Hesti. Iya, ini siapa ya? Benar memesan donat rasa pecel? Donat rasa pecel. Ini siapa sih? Selamat malam Ibu Hesti. Iya, ini siapa ya? Benar mau pesan donat rasa pecel di daerah Bekasi? Kayaknya tahu deh suara. Bastian ya? Mohon maaf, Ibu, maksudnya? Kami sedang keliru dengan data pengiriman. Enggak, ini suara babas. Suara, maksudnya Ibu? Ada yang kurang berkenan dari suaranya? Ini suara Basti. Ya, ketahuan lah, enggak seru banget. Halo, halo Basti. Hai, Bas. Apa kabar? Baik, Mas. Makasih, Mas. Sorry ya ganggu. Enggak apa-apa. Nanti tunggu ya di ini ya, Mas. Iya, Mas, pasti. Ya udah malam, istirahat ya. Iya, Mas. Makasih, Mas. Oke, bye-bye. Bye. Udah orang, udah semuanya, semuanya tahu lagi. Aduh, Wina, Wina. Kok Wina? Esti, Esti. Salah ngomong saya.